Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas satu hadisan dan bagian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu awal diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sejarawan muslim menyebutkan bahwa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan dalam beberapa rujukan dan sumber sirah yang ditulis oleh para sejarawan muslim bahwa malaikat Jibril itu membawa wahyu pertama kali pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan. Walaupun tanggal 17 Ramadhan ini oleh beberapa sejarawan muslim dikritisi dan kemudian mengatakan bahwa peristiwa awal dulunya wahyu itu bukan pada tanggal 17 Ramadhan, akan tetapi dulunya wahyu tersebut pertama kali pada tanggal 21 Ramadhan berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu di Lailatul Mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan di dalam ayat yang lain, Lailatul Mubarakah itu adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, taharau lailatul qadar fil ashril awakhir min ramadhan, carilah malam lailatul qadar itu pada 10 akhir dari bulan ramadhan, khususnya pada malam ganjil. Oleh karena itu Syekh Mubarakpuri menyebutkan bahwa berdasarkan pada ayat ini dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa awal turunnya wahyu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 21 Ramadhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, pada bab yang pertama, yaitu bab Badil Wahyu, bab awal mulanya ya, wahyu itu diturunkan. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa awal rumahku di abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah fil naum. Awal yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi baik di dalam tidurnya. Fakanalah ya Rasulullah belajar mengkalah kalah sun. Dan Rasulullah SAW tidak melihat mimpi kecuali beliau dia melihat seperti cahaya di waktu subuh. Sumbah tiba nilai mengkalah. Kemudian dijadikan dalam hati Rasulullah SAW kecintaan untuk hidup menyendiri. Wa kana yaslu bi ghali hira, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
khalwat atau menyendiri di gua Hira ya tahannatu fihi wa huwa ta'akkud 'ala yadi dawatil 'adad. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ia beribadah bertahannut di gua Hira beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum beliau turun menemui keluarganya. Dan para sejarawan menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, bertahanut, beribadah dan menyendiri dua era itu ya sampai sebulan lamanya, lalu kemudian turun lagi bertemu dengan ya keluarga dan istri beliau. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah SAW. Pemirsa Mat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua kembali di program acara Belajar Islam dengan tema Sirah Nabawiyah. Dan untuk kesempatan kali ini, Ustaz membahas tentang awal mula turunnya wahyu. Nah, Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan materi yang tadi. Kita lanjutkan riwayat ini bahwa ketika Rasulullah SAW tinggal beberapa hari di dalam gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manakala sudah habis bekal beliau, turun lagi menemui Khadijah, lalu kemudian mengambil bekal untuk naik kembali ke gua Hira, melanjutkan tahannus dan ibadah beliau, perenungan beliau di dalam ya gua Hira, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, hingga datanglah kebenaran ya, dan beliau berada di dalam gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah ya malaikat kepadanya. Faqala lahu, lalu kemudian malaikat itu berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, iqra, bacalah. Faqala, lalu kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani, kata Rasulullah ketika beliau menjawab ma ana biqari, maka malaikat itu merangkul dan memeluk saya dengan sekuat-kuatnya sampai saya merasakan ya begitu letih, dan setelah itu beliau melepaskanku. Faqala, lalu kemudian bertanya lagi dan berkata lagi, iqra, bacalah. Faqultu, maka aku menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa ya membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniya hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani, lalu dia memeluk dan merangkul saya untuk kedua kalinya sampai saya merasakan begitu letih. Kemudian setelah itu beliau melepaskanku lagi. Faqala, lalu kemudian memerintahkan dan berkata, iqra, bacalah. Faqultu, maka aku menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsalitsa, lalu kemudian mengambil saya dan merangkul memeluk saya untuk ketiga kalinya. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskanku. Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'aduhu. Setelah peristiwa ini Rasulullah SAW turun dari gua Hira dan kembali ke rumahnya dalam keadaan hati beliau bergetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah masuk menemui istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada beliau istri beliau, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw, maka Khadijah menyelimuti beliau sampai hilang ya rasa khawatir dan ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya berita tersebut kepada Khadijah. Laqad khashitu ala nafsi, lalu kemudian Rasul mengatakan, aku khawatir terhadap diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah menjawab dan mengatakan, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu dan membiarkanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan memikul beban
ya orang yang memiliki tanggung beban dan tanggung jawab. Wa taksibul ma'dum, engkau memberi orang yang tidak punya. Wa tuqrid dhaif, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq, dan juga engkau senantiasa menolong dan membantu orang-orang yang memiliki ya permasalahan. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraq ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Aziz. Maka Khadijah berangkat membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Waraq bin Naufal. Wa kana ibnu ammi Khadijah, dan Waraq bin Naufal ini adalah putra dari paman Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah, dan beliau ini adalah seorang yang masuk Nasrani di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan juga memiliki kemampuan untuk menulis dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal injili bil ibraniyah masyaallah ay yaktub, dan beliau menulis ya Injil dalam bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran, dan beliau adalah orang yang sudah tua renta, qad ama, dan sudah buta, tidak bisa melihat lagi. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah berkata ya kepadanya, yabna am, wahai putra pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah dari putra saudaramu. Faqala lahu Waraqa, lalu kemudian ya Waraqa bertanya kepadanya, maksudnya kepada Nabi SAW, yabna akhi madha tara, wahai putra saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang beliau ia saksikan. Fa waqala lahu Waraqa, maka berkatalah ya Waraqa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzan namus wa huwa Jibril, inilah namus, namus itu adalah Jibril, alladzi nazala ala Musa, yang juga turun kepada Nabi Musa sebelumnya. Ya laitani fiha jaza'an, seandainya ya andaikan aku hidup pada saat itu dalam keadaan masih muda dan kuat. Laitani akunu hayyan, andaikan aku ya bisa hidup pada saat itu. Id yukhrijuka qaumuka, tatkala kaummu ya mengusir dan mengeluarkan kamu dari negerimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya, au mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir dan mengeluarkan aku dari negeriku? Qala na'am, maka Waraqa menjawab, betul, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya, udhiya wa udhiya, tidak datang seorang laki-laki seperti apa yang engkau bawa ya, kecuali dia dimusuhi dan ya, diganggu. Wa iyudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzara, seandainya saya bisa mendapatkan hari itu, maka saya akan memberikan pertolongan dan bantuan yang besar kepadamu. Summalam yanship Waraqa antufia wa fatara alwahyu, kemudian tidak lama berselang Waraqa bin Naufal meninggal dunia, lalu kemudian wahyu pun terhenti. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, tepat dalam ya bab yang pertama, ya bab Badi'il Wahyi. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, dalam peristiwa ini kita akan dapatkan banyak pelajaran ya, durus dan ibar. Di antaranya seperti yang disebutkan bahwa para sejarawan mengatakan Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dalam usia 40 tahun. Dan oleh para psikolog menyatakan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia yang paling matang dalam kehidupan seseorang. Dan ini semua adalah merupakan rekayasa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul dalam usia yang sangat matang. Yang kedua, bahwa kenabian yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan rekayasa dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti bahwa keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Gua Hira untuk bertahannus
dalam beberapa hari beribadah dan merenung, itu sebenarnya bukan kehendak Nabi SAW, tapi ditanamkan langsung dalam hati beliau keinginan, kecintaan untuk bertahannus atau mengasingkan diri dari kerumunan atau dari masyarakat. Makanya di dalam riwayat ini katakan summa hubbiba ilaihil khala, lalu kemudian dijadikan dalam hati Nabi SAW kecintaan, keinginan untuk mengasingkan diri. Karenanya wazifatu an-nubuwah atau tugas kenabian ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan keinginan beliau. Dan sebagai bukti yang kedua, bahwa ternyata ketika didatangi oleh malaikat pertama kali di hari Senin pada tanggal 21 Ramadan, malaikat datang pertama kali membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kaget. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menduga dan tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa beliau akan didatangi oleh malaikat Jibril yang akan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Rasulullah SAW tidak tahu masalah ini sehingga kemudian beliau kaget. Karenanya wazifatun nubuwah, tugas dan tanggung jawab kenabian ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari peristiwa awal turunnya wahyu ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya yaitu surah Al-Alaq, 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari sini pelajaran yang sangat berharga. Setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi utamanya adalah untuk membawa tauhid atau mengajar dan mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi puncak kesyirikan di dalam sebuah masyarakat. Maka datanglah nabi, datang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan masyarakat dari syirik kepada tauhid. Karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut, dan kami mengutus setiap nabi pada setiap umat, setiap kaum yang misinya adalah ani'budullah, mereka memerintahkan kaumnya untuk beribadah, menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhkan diri dari tagut. Dan salah satu di antara makna tagut adalah asyirk atau kesyirikan. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh aku telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyraqta, jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalmu akan terhapus. Semua ini menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadatan. Tapi ternyata ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat dari awal surah Al-Alaq. Perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sementara kita ketahui bahwa di zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab secara umum
dan ya Quraisy secara khusus di Mekah telah terjatuh dalam berbagai jenis dan ragam kesyirikan. Bahkan diriwayatkan ya bahwa ya, patung yang menjadi sembahan orang-orang musyrikin di Ka'bah ya, itu sampai sekitar 360 patung selain dari patung-patung yang mereka sembah di rumah-rumah mereka. Artinya apa? Artinya puncak kesyirikan terjadi ya, pada saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kenapa Rasulullah SAW atau kenapa ya, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan perintah untuk mentauhidkan Allah, bukan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Tapi yang diturunkan pertama kali kepada Nabi SAW adalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa hikmahnya itu? Di sini disebutkan oleh para ulama kita bahwa hikmahnya ya, umat ini harus menjadi soko guru terhadap umat yang lain. Umat ini harus menjadi ya, ustadziyatul alam, menjadi ya, qiyadatul basyariyah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Makanya ya, tugas ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Makanya di dalam ayat ini ya, kita temukan 5 ayat dari surah Al-Alaq, ternyata di dalamnya kita temukan ada 6 isyarat tentang pentingnya ilmu itu. Oleh karena itu memang ya, dalam Islam ya, sangat dianjurkan, bahkan bukan sangat dianjurkan, menjadi perintah dan kewajiban untuk belajar dan belajar. Bahkan kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Karenanya al-jahlu atau kejahilan itu adalah merupakan musuh besar ya, Islam. Al-jahlu, kebodohan terhadap agama adalah musuh besar umat Islam. Karenanya ya, seseorang ketika dia berada dalam kebodohan, maka dia akan menjadi ya, objek daripada semua faham dan semua aliran sesat. Sebagai contoh sederhana, di negeri kita sekarang begitu banyak aliran dan faham sesat yang berkembang, sementara ya, penduduk negeri ini mayoritas mutlak kaum muslimin. Tapi kenapa begitu banyak faham menyimpang, aliran dan sesat yang berkembang? Bahkan kemudian kalau seandainya ada aliran dan faham yang mengklaim dirinya pembawanya itulah Tuhan, maka mesti diikuti oleh kaum muslimin di negeri ini. Kenapa bisa demikian? Karena ya, tingkat ya, kejahilan dan kebodohan kita hari ini terhadap agama ini sudah berada pada titik antiklimaks. Sehingga ya, wajar ya, kalau ayat ini pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya umat Islam ini ya harus belajar. Hendaknya umat Islam ini harus mengerti dan faham agamanya. Ya, karena tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kalau kita tidak ya berpijak di atas ilmu yang sahih atau ilmu yang benar. Karenanya para ulama kita menyebutkan bahwa syarat diterimanya amal itu ya ada 2. Satu di antaranya adalah ya muwafaqatus syariah atau ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam atau muwafaqatus syariah itu tidak akan mungkin tanpa kita memiliki wawasan ilmu sebelumnya. Karenanya ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan ada 6 ya isyarat tentang pentingnya ilmu. Dia terdiri dari 5 ayat tapi 6 isyarat tentang pentingnya ilmu. Yang pertama adalah iqra, dan itu dalam sighatul amr, dalam bentuk perintah, dan itu diulangi lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian iqra ya wa rabbukal akram. Dan ya pengulangan ini, tikrar ini ya yufidu ta'kid. Dia ya memberi penegasan. Dia memberi penegasan. Pengulangan ini memberi penegasan ya bahwa membaca itu penting, belajar itu penting. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, disebutkan ya, alladhi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dengan qalam. Dan qalam itu adalah wasilatul ilm. Dia adalah wasilah ilmu.
Jadi itu sudah tiga syarat, tiga isyarat. Kemudian, iya, sebelumnya, iya, dikatakan allamal insan, iya, yang mengajarkan manusia, iya, yang mengajarkan, iya, manusia. Dan, iya, kata allama ini juga istikaknya, iya, dari ilmu, iya. Kemudian malam ya'lam, terakhir malam ya'lam, ya'lam juga dari kata ilmu, dari kata ilmu. Jadi dari lima ayat yang pertama kali turun ini, ya, ternyata ada enam di dalamnya isyarat tentang ahamiyatul ilm, pentingnya ilmu ini, menunjukkan bahwa umat Islam ini harus terdepan di dalam ilmu dan harus menjadi sokoguru guru terhadap umat-umat yang lain. Bukan sebaliknya seperti kenyataan yang kita saksikan hari ini, ya, umat Islam justru menjadi pembeo terhadap umat-umat yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltum. Qila al-yahud wa nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kalian pasti akan menjadi umat pembeo, menjadi pengikut umat-umat sebelumnya. Sehingga seandainya pun mereka masuk ke dalam lubang dhab, ya, dhab itu mirip dengan biawak tapi bukan biawak, ya. Namanya dhab. Ya, itu kata Rasulullah, seandainya pun mereka masuk, maka ya kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ya, sahabat bertanya, "Al-Yahudu wan Nasara ya Rasulullah, yang dimaksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Faman? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Ini menunjukkan, dan kenyataan hari ini umat Islam ini menjadi umat pembeo, ya, sehingga kemudian ya mereka, ya, tidak mendapatkan kemuliaannya sebagaimana yang semestinya. Kemudian pelajaran yang lain dari, ya, peristiwa, ya, awal turunnya wahyu ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir dan takut terhadap dirinya, pertemuan pertama kali dengan makhluk yang aneh di dalam sebuah gua yang jauh dari pandangan orang lain, maka ya Rasulullah SAW turun, ia kembali menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa itu yang dialami di gua Hira, maka ya Khadijah, ya, sebagai istri yang baik, dan ini menjadi pelajaran yang lain, pelajaran lain yang sangat berharga dari peristiwa ini, bahwa seorang istri harus, ya, berperan, ya, positif, ya, dalam, ya, rumah tangga, dan membantu, ya, suaminya membebaskan dan melepaskan dari problema dan masalah yang dihadapi. Itulah, ya, tipe wanita dan istri yang baik. Coba kita lihat bagaimana Khadijah, ya, menenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ia mengatakan, "Kalla wallahi la yukhzikallahu abada." Tidak, tidak mungkin Allah membiarkan kamu selama-lamanya. Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Lalu kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dan dasar bahwa, ya, beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, moral yang baik. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, akhlak dan, ya, moral ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, bahkan kemudian Khadijah, ya, tertarik untuk, ya, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akhlak dan moral Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kemudian Khadijah menyebutkan, ya, akhlak yang utama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, latasilur rahim, senantiasa menyambung silaturahmi. Rasulullah tidak memutuskan silaturahmi dengan keluarganya. Ya, hatta, ya, keluarganya yang misalnya tidak, ya, pada akhirnya kemudian tidak merespon dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan silaturahmi. Kemudian yang kedua, tahmilul kalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memikul beban orang-orang yang, ya, mendapatkan, ya, persoalan dan masalah. Ya, orang-orang yang tidak punya. Orang-orang, ya, wong cilik yang tidak punya itu dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir, orang-orang miskin itu dibantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah akhlak yang beliau miliki sebelum diangkat sebagai nabi dan sebelum diangkat sebagai rasul. Baik, Ustaz. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita ke pertanyaan pemirsa dulu, Ustaz. Silakan. Baik. Sebelum Ustaz melanjutkan pelajaran dari kisah kehidupan Rasulullah SAW, kita tetap membuka line interaktif di line SMS di 08-2345-4444-89 dengan mengetik formatnya, ketik nama Anda, asal daerah, dan isi pertanyaan Anda. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan pertama. Ini datangnya dari Rizal, Ustaz, Singkawang di Kalimantan Barat. Tadi Ustaz mungkin menjelaskan tentang umat Islam ini harus terdepan dalam ilmu. Nah, ada pertanyaan dari Rizal, apa yang dimaksud dengan beramal tanpa ilmu, Ustaz? Ini katanya bila dikaitkan dengan sholat. Jazakallah khair. Beramal tanpa ilmu. Iya, ini kaitannya dengan ibadah sholat yang. Baik. Seperti yang kita sebutkan, bahwa para ulama itu mengatakan bahwa syarat diterimanya amal itu, ya, diantaranya harus punya, ya, mutaba'atun Nabi SAW, dan mutaba'atun Nabi atau mutaba'atun sunnah itu, mencontoh Nabi SAW itu tentu ya dilatar belakangi dengan wawasan dan ilmu itu. Tidak akan mungkin kita mencontoh Nabi SAW dalam ibadah kita. Salat misalnya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana kita bisa ya salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW kalau kita tidak mempelajari bagaimana ya sunnah Rasulullah SAW di dalam salat. Ya, puasa juga demikian. Haji, kata Rasulullah SAW, khudu anni manasikakum, ijad, ambillah manasik kalian sesuai dengan manasik haji yang saya lakukan. Bagaimana caranya kita melakukan haji sesuai dengan ya hajinya Rasulullah SAW kalau kita tidak pelajari sebelumnya. Ah, makanya ya ilmu ini mutlak. Oleh karena itu di dalam ya kita membaca surah Al-Fatihah saja, setiap kita membaca surah Al-Fatihah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kita bermohon kepada Allah supaya kita tidak dimasukkan dalam kategori dan golongan al-maghdubi alaihim. Siapa itu al-maghdubi alaihim? Adalah Yahudi, kata Rasulullah. Dan al-dhalin, al-dhalin itu adalah orang Nasrani. Ya. Kenapa orang Yahudi dikatakan orang yang dimurkai? Karena mereka punya ilmu, tidak beramal. Ada ilmunya, tidak diamalkan. Orang Yahudi itu tahu kalau Rasulullah SAW itulah Nabi yang terakhir. Tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nah, sementara orang Nasrani, kenapa dikatakan ya wal-dhalin, sesat? Karena mereka taklid buta. Orang Nasrani itu taklid buta kepada pendetanya, kepada pastornya, dan kebijakan gereja. Ya, maka Islam tidak menginginkan seperti itu. Ya, kita berdoa supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, atau orang yang mau beramal tidak punya ilmu. Jadi orang Nasrani itu mau beramal tapi tidak punya ilmu. Nah, makanya ya kita tidak boleh taklid buta. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu di dalamnya. Ya, karenanya di dalam Islam ini tidak boleh kita taklid buta kepada seseorang. Ya, karena si fulan melakukan amalan itu kita juga ikut, karena ustaz fulan melakukan amalan itu kita juga ikut. Ya, tapi mari kita mengikuti satu amalan karena kita tahu bahwa amalan itu ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kenapa inilah hikmah yang sangat besar, kenapa surah Al-Alaq atau 5 ayat dari surah Al-Alaq ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ya pelajaran kepada umat ini, bahwa umat ini harus belajar dan belajar, karena kebodohan adalah merupakan musuh utama ya Islam dan kaum muslimin. Baik, Ustaz. Pemirsa dapat berinteraktif bersama kami. Kami sebutkan lagi nomornya, mungkin tertera di layar monitor Anda, di 08-2345-4444-89. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Akbar di Makassar. Bagaimana pendapat orientalis yang mengungkapkan keraguan akan kenabian Nabi Muhammad SAW yang buta huruf, ini tidak bisa membaca? Nah, mungkin ini banyak yang beredar di kalangan masyarakat. Ya. Ini juga justru pelajaran yang berharga sebenarnya dari riwayat ini.
ya, dan sekaligus sebenarnya membantah ya tuduhan orang-orang orientalis yang selama ini mengatakan bahwa ajaran Islam itu yang dibawa oleh Muhammad itu sebenarnya diadopsi dari ya ajaran-ajaran ya sebelumnya dari Yahudi dan dari Nasrani. Dan ya di sini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang buta huruf. Ya, tapi harus dibedakan dulu di sini antara ummi, ya, buta huruf itu dengan ya bodoh. Ya, dia tidak identik antara bodoh dengan buta huruf. Ya, karena Rasulullah SAW ini memang buta huruf dalam artian dia beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa ya, menulis. Tapi beliau adalah orang yang sangat cerdas, dan kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakui oleh lawan dan kawan, diakui oleh musuh dan ya sahabat. Kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah dalam ya peristiwa-peristiwa berikutnya ini nanti akan kita buktikan ya tentang kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang sangat cerdas. Tapi beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Ah, ini hikmahnya apa? Untuk kemudian ya membantah tuduhan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diadopsi dan diambil dari ya kitab-kitab sebelumnya. Ya, diambil dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan saya kira ini begitu jelas ya bahwa seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca, bisa menulis, mungkin kita mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ajaran Islam ini adalah hasil wawasan dan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Tapi kan tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca, maka ya dengan turunnya ya ajaran Islam ini, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu ya kompleks pembahasannya. Ya, Islam ini adalah ajaran yang begitu syamil, lengkap. Ya, dan bahkan kemudian banyak persoalan-persoalan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang sekarang baru kemudian ditemukan oleh para ahli, para ilmuwan, itu menunjukkan bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara kecuali dengan dibimbing oleh wahyu. Baik, Ustaz. Menarik sekali apa yang kita bahas, kita dengarkan dari penjelasan Ustaz tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu. Nah, Ustaz. Oh ya, untuk pemirsa yang menelpon ke line SMS kami, untuk sementara kita tidak layani dan kami hanya melayani di line SMS di 08-2345-4444 89. Kita ke pertanyaan selanjutnya saat ini. Nah, ini mungkin temanya tentang kuburan, Ustaz. Tidak apa-apa, mungkin kita bacakan. Ini dari Bustanuddin dari Solok, Sumatera Barat. Nah, ini tentang sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah termasuk musyrik? Mungkin Ustaz bisa menjawab. Yang pertama, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang salat di masjid menghadap kuburan itu ya musyrik. Ya, tapi yang ada memang adalah larangan dari Nabi SAW, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap ya kubur. Kecuali kalau misalnya dia salat memang ya yang dia sembah adalah kuburan, nah, maka itu masuk dalam kategori ya musyrik. Tapi kalau dia salat ya lillah untuk Allah, cuman ya kebetulan ya dia menghadap ya ke kuburan atau kuburan ada di depan ya masjid, maka itu yang tidak boleh. Ya, kita dilarang untuk salat menghadap kuburan. Oleh karena itu ya sebenarnya ya fatwa para ulama kita bahwa ya masjid-masjid yang di depannya ada masjid itu ya kita tidak boleh ya salat di dalamnya, ya tidak boleh kita salat di dalamnya kecuali ketika misalnya sudah dibuat pembatas antara ya kuburan dengan masjid, ya. Tapi ketika tidak ada pembatas antara kuburan dan masjid, maka itu tidak boleh kita salat di dalamnya, ya berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada baiknya pemirsa bisa bertanya tentang tema yang kita bahas. Kami ingatkan kembali, pemateri kita Ustadz Jahada Wangka LC membawakan tema tentang Sirah Nabawiyah, dan kali ini beliau membahas tentang awal mula turunnya wahyu. Nah, Ustadz, mungkin kebersamaan kita ini sebentar lagi, dan bagi pemirsa yang tetap ber-SMS atau kami lihat ada yang menelpon, itu tidak kami layani untuk sementara di line telepon, hanya di line SMS.
Baik Ustaz, mungkin ada kesimpulan tentang pembahasan kita kali ini. Kesimpulan dari pembahasan kita bahwa dari pemaparan peristiwa awal turunnya wahyu ini, ya kita pertama ya perlu ya menumbuhkan semangat di dalam diri kita untuk ya belajar dan belajar ya agama kita ini, ya karena seseorang itu susah berubah, ya susah berubah kalau dia tidak belajar, ya ilmu inilah yang ya membuat orang itu bisa berubah. Ilmu ini mencerdaskan seseorang, ya merubah, ya termasuk pengamalan-pengamalannya. Ya. Nah, kenapa justru ya ilmu ini atau menuntut ilmu ini begitu diutamakan dan dipentingkan di dalam Islam ini? Karena memang ilmu itulah yang merubah seseorang. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau belajar, maka dia tetap berada pada ya keadaannya, ya kesesatannya atau penyimpangan-penyimpangannya. Orang akan berubah dari penyimpangan, dari kesesatan, bahkan mungkin dari perbuatan ya bid'ah, perbuatan syirik. Dia akan merubah ya kepada yang lebih baik. Dia akan bisa ya mentauhidkan Allah, bisa akan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti jalan benar kalau dia belajar. Oleh karena itu sebenarnya umat ini tidak akan mungkin terangkat kembali derajat dan posisinya kecuali ketika umat ini bersungguh-sungguh untuk belajar dan belajar, lalu kemudian mereka mengamalkan ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupannya ya sehari-hari. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam episode Sirah Nabawiyah dengan tema awal mula turunnya wahyu di program Belajar Islam Live kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah hadir di tempat kami. Dan insya Allah pekan depan kita tetap bersua kembali dengan Ustaz di Sirah Nabawiyah ini dengan pelajaran-pelajaran yang lain, Ustaz. Baik, demikian kebersamaan kita. Semoga ada manfaatnya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.